jangan lupa tekan butang like, subscribe, dan tekan butang bell. Hai hai hai, selamat tengah hari, memandang ke sekarang sudah tengah hari tempat saya. Dan selamat datang ke Nisi Live Channel. Dan saya hari ini mau membawa kita sama-sama memasak otak-otak ya. Saya menggunakan ikan tuna ya. Mari kita sama-sama yo. Saya gunakan isi ikan tuna yang sudah dibelah ya, tuh. Ya, sudah dibelah. Jadi saya hanya perlu asingkan dia dari tali dia punya kulit ya. Ini saya tidak perlu. Jadi saya asingkan dia. Oke. Tapi ini kulit oke juga ini kan, tapi kan nanti dia kelihatan kan. Jadi saya harus asingkan dia. Oke. Saya asingkan seperti ini. Oke. Saya ambil bahagian isi dia ini. Dan saya akan potong dia kecil-kecil sebab saya nanti mau kasih blender mau kasih halus dia ya, seperti saya buat isi ayam untuk saya soto kembang itu lah, saya kasih halus itu macam. Oke, jadi saya potong-potong dia segini ya. Sorry guys, saya ambil semua ini sendiri video ya. Jadi saya letak video di tepi, saya punya kamera itu, telepon di tepi saya. Oke, kita ambil ini bahagiannya ya. Kita perlu itu ya. Ya. Jadi kita asingkan semua dia dari isi dia ya. Proses yang pertama kita buat otak-otak. Jadi yang ini kulit, kamu tengok semacam ini. Jadi kasih macam ini. Jadi ini kulit kita tidak perlu bawa dia. Kita hanya perlu ambil isi dia. Yang ini saja. Jadi kita tengok sampai akhir. Siapkan barang untuk kita. Oke. Okay. Inilah bahan saya yang utama. Oke. Okay. Jadi saya masukkan semua ini sekali ya. Bawang bakong, bawang besar, cili yang sudah saya cincang, dan bawang putih ya. Dan saya masukkan sekali semuanya. Itu cili terpulang pada seseorang, kalau kamu mau dia pedas boleh kasih banyak ya. Dan saya masukkan ini ikan, ini juga bahan utama ya, isi ikan ini yang saya sudah itu potong, dan saya masukkan ke dalam. Kalau terlalu banyak saya rasa bagilah nanti. Oke, sebab terlalu banyak tidak dapat dia pusing, jadi saya kena bagi dia dulu ya. Yang ini, jadi yang ini sebahagian saya kasih MSG. Oke, MSG. Dan garam ya secukupnya, dan saya kasih lada, dan saya kasih serbuk kunyit ya, saya kasih serbuk kunyit ya. Untuk buang bau dia kan, saya pakai sedikit saja serbuk kunyit, dan saya kasih sedikit pewarna. Saya pakai ini pewarna terpulang ya. Kalau kamu mau pakai silakan, tidak mau pakai pun ikut gaya, ikut seseorang ya, ikut mau kamu macam mana ya. Saya kasih sedikit saja ini pewarna merah ini. Ini pewarna makanan, bukan mau pakai-pakai saja. Saya kasih sedikit saja, tidak perlu banyak sampai. Oke. Dan saya gunakan sedikit gula ya.
Jadi ini gula ya, saya pakai kira saya ambil dia untuk 2 sudu ini ya, 2 sudu gula ya. Oke, jadi kita selepas ini kita ambil sedikit air, sedikit saja ya, nanti tidak dapat bergerak juga dia kalau tiada air, betul kan? Jadi baru kita kasih tutup dia dan kita kasih untuk dia kalau kuat juga. Jadi saya akan lanjut terus ya sehingga habis. Lupa satu tadi guys, yaitu masako. Saya pakai masako daging. Kau suka kamu lah, saya tiada perisa ikan pun. Jadi saya pakai daging. Jadi saya bagi ini masako ya, sebab saya ada satu lagi belum ya, sebab tidak cukup. Ini masako saya lupa. Jadi masuk ke masako sekali ya. Itu pada terpulang pada seseorang kalau mau pakai dia. Oke? Jadi dia akan dia sebati isi ikan ya, yang di blend tadi dia sebanyak ini ya, banyak juga. Dan saya akan pakai daun pandan dan ini kayu balak ini ya, saya akan pakai nanti untuk saya tahan ya. Dan saya gunakan daun pisang yang saya sudah cuci semuanya. Mari saya pakai 2 daun pisang. Tadi saya kasih lapik ini macam. Oke. Saya ambil kira segini ya. Kira segini ya. Kita tengok berapa banyak dia dapat. Jadi kita atur dari sini ya. Oke, jangan terlalu tebal sangat. Cukup lah ya. Oke, kita simpan ya. Saya tidak campur apa-apa ya, sebab ini masakan sendiri kan. Saya lupa letak daun pandan dulu tadi di atas ya. Kita buat macam ya. Oke, kita atur-atur dia ya, supaya cantik nanti. Oke. Jadi yang ini, oke, okay, kamu boleh tengok dari dekat. Macam ini guys, oke. Okay. Jadi yang ini saya atur dia dulu ya. Jadi daun ini daun pandan, saya simpan ini, saya kasih macam ini ya. Jadi saya simpan dia di atas ya, biar harum daun pandan itu nanti masuk ya. Ini saya tidak beli guys, ini saya punya daun pandan sendiri di belakang rumah. Jadi yang ini saya kasih bungkus dia. Ya, kasih bungkus dia. Seperti ini ya. Oke. Kalau kamu pakai daun pisang, kepada yang baru mau belajar ya. Kepada yang baru mau bermula untuk belajar ini masak, pakai ini ala kampung macam ini. Kamu kalau daun pisang masih baharu, kamu kasih jemur atau bakar dia sedikit di api ya. Oke. Jadi yang ini kalau mau tidak buat proses itu, nanti dia macam apa sebut itu, dia nanti macam mudah pecah ya, mudah pecah. Jadi yang ini saya gunakan ini bahan ya, saya sudah bungkus. Saya gunakan ini pencucuk ya, pencucuk gigi. Jadi saya kasih cucuk di sini untuk tahan dia ya, dan di sini ya. Dan lagi satu saya cucuk di tengah ya. Jangan sampai tidak cucuk sampai bawah ya. Oke, jadi saya tahan di sini satu dan di sini satu ya. Jadi beginilah cara bungkusan dia ya. Jadi yang ini saya letakkan dia di sini dulu ya, dan kita buat proses yang sama ya. Kita buat proses yang sama. Jadi kita ambil juga ya ini daun, kamu boleh kasih di bawah juga ya, kasih macam ini
boleh, ikut-ikut suka-suka ya. Kasih di atas dulu pun ya boleh ya. Ini daun pandannya, jadi saya ambil dia segini ya. Oke, saya atur dia bagus-bagus. Ini ikan ikut seseorang lah ya, sebab saya tiada jumpa ikan lain, jadi saya tengok ini ikan tuna kan, dia banyak isi kan. Ini pun di sini banyak ikan tuna kan, tempat sini, jadi saya pakai ini ikan tuna ya. Untuk saya buat dia. Tadi pun isi dia memang manis kan. Jadi saya kita susun dia ya seperti ini. Oke. Jadi yang ini kita boleh kasih taukan dia seperti ini ya, dan seperti ini dan segini. Oke, dan segini ya, dan kita pakai lagi ini pencucuk gigi, kita tahan di sini dan kita cucuk di sini. Ini ya. Oke. Dan kita pakai langkah yang sama tadi ya. Yang sama. Jadi kita buat dia seperti ini ya. Jadi segini, dan saya akan bungkus dia sampai habis ya. Dan saya ada dapat ya 4 paket ya. Saya steam dulu nanti selama lebih kurang 15 ke 10 menit ya. Saya steam dia. Ada, saya dapat ada 4 bungkus guys. Oke, saya dapat 4 bungkus. Jadi saya kasih steam dia nanti ya, seperti ini. Ya. Baru saya bakar dia nanti. Saya bakar dia di atas api saja nanti ya. Jadi saya kukus dia dulu ya. Baru saya bakar. Ya, sudah mendidih ya. Jadi saya masukkan dia ya ke dalam ya, seperti ini. Dan saya biarkan dia lah, seperti yang saya cakap tadi ya. Kasih kecil sedikit saja api ya. 10 atau 15 menit macam tu lah. Oke guys, sekarang dia sudah masak lah. Saya tutup api, sudah 15 menit lah. Jadi, seginilah dia ya. Oke. Saya mau kasih keluar dia itu guys. Oke, saya kasih keluar dulu. Nanti biar di sana lah dia pakai keluar, sebab saya mau kasih bakal dia terus. Saya kasih hidupkan api ini dulu. Ini saya kasih slow dia, saya kasih slow dia saja, sebab saya mau bakal dia. Oke, jadi kita ambil ini ya, kita bakal. Saya malas mau hidup itu. Pakai saya bakar barbecue, jadi saya pakai macam ini saja ya. Untuk harum dia, jangan besar api ya, kasih kecil. Dan satu nanti saya akan biarkan dia dalam keadaan yang di steam ya, biar kita tengok perbedaan antara dia dibakar dengan dia di steam saja ya. Jadi, saya akan terbalik-balikkan dia. Oke. Saya akan sih terbalik-balik dia. Ini bakar dia tidak payah lama ini, sebab dia memang sudah di steam tadi kan. Dia tidak perlu lama, ambil masa lama. Balik-balik biar dia sepati kan. Saya akan bakar satu-satu. Saya akan simpan satu saja nanti. Nanti
jari biasa masak ini guys, dia sentuh saja itu. Jalan suri rumah kan. Jadi kita biarkan dia dulu ya. Nanti kita tengok macam mana hasilnya. Ini saya rasa sudah ya, tidak perlu terlalu lama sama. Jadi segini ya. Tapi dia punya air masih mau jatuh. Sehingga semua kasih keringkan ya dulu. Jadi kita biarkan sekejap. Ini saya rasa cukuplah ini. Sebab dia memang sudah itu kan, sampai harum dia saja. Sudah masak. Oke. Jadi saya kasih angkat ini. Oke, saya kasih angkat dan saya kukus, ya kukus pula, bakal lagi ya, satu lagi ya. Saya bakal proses sama ya. Kita buka dia ya, segini dia. Saya demo satu saja. Tadi saya tidak mau simpan yang kukus, saya kasih bakar semua tadi. Saya kasih bakar. Jadi yang ini kita buka ya. Saya demo isi di dalamnya. Wow. Untuk ambil apa harum dia saja ini guys. Wah cantik guys. Macam rupa belacan rupa dia. Tapi ini bukan belacan guys. Nah, tuh cantik kan? Nah, jadi kita ambil pisau ya. Kita potong dia. Jadi kita potong dan tengok hasilnya macam mana ya. Nah, oke segini ya saya. Saya tidak kasih tepung kan, sendiri makan punya. Kalau kamu mau kasih tepung ubi sedikit silakanlah, tapi saya tidak kasih tepung. Jadi seginilah isi dia ya, kita coba dia nanti. Kita coba dia nih guys ya, kita coba ya. Sedap. Kalau bagi yang mau ada rasa manis lagi, kamu boleh tambah. Itu perasa ikut selera masing-masing ya. Udah tulang sedikit serupa. Saya nampak ya. Kalau kamu mau dah kenyal sikit, boleh kasih tepung ubi lah. Tapi saya untuk sendiri makan, saya buat dia macam inilah. Tak ada bau ke? Jadi memang sedap kan? Isi dan manis. Okay, sekian dulu dari saya Nisi Live Channel dan selamat mencuba. Memang rupa dia macam belacan ya, sebab dia warna itu tadi, tapi dia bukan belacan ya. Dia adalah ikan tuna ya. Inilah dia lebih kurang otak-otak ala Nisi Live ya. Kalau mau kasih manis kamu boleh tambah gula lagi ya, bagi saya ini cukup ya. Jadi selamat mencuba. Dan semoga kamu terhibur dan jangan lupa like, share, subscribe dan komen. Dan juga Tuhan memberkati semua dimanapun kamu berada. Dan terima kasih kepada sokongan anda semua untuk Nisi Live Channel. Dan walau apapun, saya menghargai setiap support dari anda semua. Dan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan kita berjumpa lagi di live video dari saya. Sekian dulu, bye-bye. Jangan lupa tekan butang like, subscribe, dan tekan butang bell.